Pasca Lebaran, pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Metro Bekasi Kota membludak. Ya, bahkan ratusan pemohon harus antri hingga malam hari di depan pintu gerbang Polres. Suasana antrian ratusan pemohon surat keterangan catatan kepolisian SKCK memadati Polres Metro Bekasi Kota malam tadi. Para pemohon surat keterangan catatan kepolisian membludak hingga ke depan pintu gerbang Polres Metro Bekasi Kota. Bahkan, para pemohon harus rela duduk di lantai untuk mengisi formulir persyaratan. Selain itu, petugas juga kewalahan dengan banyaknya pemohon yang sudah mencapai 800 orang yang sudah datang sejak sore hari. Kebanyakan, para pemohon surat keterangan catatan kepolisian untuk keperluan kerja. Sedangkan, para pemohon harus mempersiapkan sejumlah administrasi yang dibutuhkan agar surat keterangan catatan sipil kepolisian dapat diproses, termasuk lakukan sidik jari.